Apa coba kayak gitu, peraturan apa itu? Kalau tahun bisa nggak kerja di Jerman? Bisa. Sampai umur, sampai kau bongkok. Nggak ada pakai-pakai umur di sini. Di sini nggak kayak Indonesia. Indonesia ketinggalan zaman. Masih aja mikirin umur. Makanya banyak pengangguran. Maka Indonesia itu nggak kaya-kaya penduduknya. Miskin semua. Kenapa? Pemerintahnya memiskinkan rakyatnya sendiri. Ya, bukan rakyatnya yang miskin. Pemerintahnya memiskinkan rakyat karena tidak memberikan pekerjaan. Alasannya apa? Masih memilih umur lah ini, tetek bengek segala macam. Banyak kali seleksinya. Orang mau cari makan aja banyak. Yang penting mereka bisa kerja, bisa diajarin, udah. Mesti cari yang pengalaman. Pengalamannya apa? Naik kapal laut. Indonesia kadang-kadang ini aku paling gak suka Indonesia ini. Bagaimana manusia bisa berkembang dengan hidupnya? Bagaimana Indonesia dengan ekonomi? Itulah pepatah kata, yang kaya makin kaya, yang miskin makan tai. Sakit hati dengernya. Jujur aku sakit hati dengernya. Umur 30 udah gak bisa kerja. Batas usia kerja cuma sampai 30 tahun, 25 tahun. Apa coba kayak gitu, peraturan apa itu? Kalau aku punya presiden, aku berharap presiden siapapun milihnya. Ya, aku gak bicara politik, tapi aku berharap siapapun presidennya, tolong dimudahkan pekerjaan buat masyarakat Indonesia, biar gak melarat Indonesia itu. Ya, itu janji kalian sebagai presiden. Ya, separuh kaki kalian di dunia, separuh kaki kalian di neraka. Ingat itu. Para pemimpin Indonesia, camkan ya. Siapapun kalian jadi presiden nanti, tolong dipermudahkan masyarakat Indonesia untuk dapat kerjaan. Dan jangan banyak komentar, jangan banyak cincong. Ini itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.